Sowan Bapak, Pak Haji Anom Suroto niki. Nyun pangestune, Pak. Saya restui. Nggih. Saya doakan. Nggih. Semoga Allah terus selalu mengayomi sampean. Amin amin. Sampean bersuang ora nggo dhewe demi teman-teman seniman yang lain. Nggih. Amin. Wis kewajiban iki wis eranya era kamu. Nggih. Eranya panop sudah mung dongake tok terus. Nggih, nggih. Ngawatawati. Nggih, nyuwun pangestunipun anak-anak seniman Nusantara. Saya dukung, saya dumbani. Nggih. Nggih. Kersanipun wonten hasil lan titik temu. Nggih. Amin. Napa mar? Nggih. Setahun mumpun setahun nyambut gawe. Nggih, nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Syukur benjang Jumat anggenipun badhe Zoom meeting Zoom wonten hasilipun. Amin. Amin. Saya doakan. Semoga terketuk hatinya pemerintah-pemerintah pusat. Amin, amin, amin. Sekedik ra ketemu sak tetes pun wira sewelas karo seniman. Nggih. Amin. Amin. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Nggih. Matur nuwun nggih, pangestunipun. Nuwun mbok iya. Dadi yo kawigatene sing ngasta pemerintahan, ngono lho, Reng. Sing nang pusat kono. Ngono ya ter iya. Iki to nasibe seniman dalang iki. Are digatake iki. Monggo, perkara saiki lagi eneng pandemi, eneng corona, eneng pegeblok nggih. Protokol kesehatan dijogo nggih pun to. Pun kula jagani. Tangane kudu resik. Entah bersama ponakan saya Ki Pringgo Jati Rahmanu juga dihadiri Pak Mas Ki Carito. Ki Carito dari Tegal. Dari itu dari Tegal juga kita antut. Kita antut di Pondok Pesantren Nuril Huda Puluan Jember. Semoga menginspirasi dengan harapan semoga normal kembali. Betul. Ya, iso tanggapan maneh. Ya, dari seniman setara ini, seniman setara, Nusantara. Seniman Nusantara. Sip. Oke. Sip. Yang kita tunggu kebijakan dari pemerintah. Supaya kita dilonggarkan dengan protokol kesehatan. Kita menunggu dan kita tetap taat ya pada aturan pemerintah. Iya, betul. Jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun, Anda harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan Anda akan terbayarkan.